Tuhan kami, kami kembali lagi ke Cikarang. Dan kami mau bersama-sama melayani Tuhan. Tapi bagi saya, untuk yang pelayanan sepenuh waktu, full timer, saya bilang ke Pak Hartono, belum waktunya Tuhan. Karena kami masih, secara manusia, kami masih punya tanggungan. Akhirnya Pak Hartono mengerti, dan Pak Hartono mau setelah makan sudah tuntas semua, dia mau melayani Tuhan sepenuh waktu. Itu kerinduan Pak Hartono dan kesaksian dari saya. Terima kasih. Dan semua nilai-nilai papi ajarkan buat kami pasti akan kami lakukan di hidup kami, baik saya maupun anak saya. Tidak disengaja, memohon maaf yang sebesar-besarnya. Tuhan Yesus memberkati.